Dari Supadio, kita akan ke Dwi Kora, Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat. Lalu kita akan lanjut ke Pulau Natuna dengan tujuan Serasan. Armada yang kita gunakan adalah Pelni Bukit Raya dengan tarif Pontianak menuju Serasan Rp217.000. Kali ini Nova akan bercerita perjalanan di atas pompong dari Pulau Serasan menuju Pulau Panjang. Siapa yang mengira, siapa yang menduga, tak bisa ditebak. Bak hati tak bisa ditebak. Begitu juga cuaca ketika perjalanan kami kembali ke Pulau Panjang. Dari awal-awalnya cerah, tiba-tiba saja gelombang semakin besar, ditambah lagi dengan hujan yang cukup deras. Hal ini membuat beberapa di antara kami cukup pucat dan terus mengucapkan zikir. Ya, kepada siapa lagi kita akan mengadu kalau bukan kepada Yang Maha Kuasa. Perjalanan kali ini memang yang pertama kali Nova rasakan dengan gelombang yang cukup besar, disertai air hujan yang cukup lebat. Inilah dia gelombang lautan yang kami hadang. Dan kita tetap tenang karena pemudinya tetap tenang. Tak perlu panik karena kepanikan hanya akan membuat keadaan menjadi semakin tidak membaik. Keadaan sedikit berubah. Pemudi pompong mulai melihat ke arah bawah, kiri dan kanan. Ternyata teman-teman, air sudah menggenang di dalam pompong. Saat gelombang cukup besar ini, kita juga harus bertindak cepat. Tentu saja kami berusaha mengeluarkan air secara manual menggunakan ember yang ada di dalam pompong. Nah, teman-teman, beginilah perjalanan kami dengan gelombang yang cukup kuat. Bagaimana teman-teman? Mau kemari? Ayo sama-sama kesini mengabdikan diri untuk pelosok negeri demi bumi pertiwi. Hadapi, hayati, nikmati. Semoga Allah meridhoi. Perjalanan kami semakin lega ketika pulau sudah ada di depan mata. Nah, lihatlah, itu teman-teman kami yang berada di luar. Tentu saja mereka lebih teruk lagi. Ya, mau bagaimana? Itulah kondisi yang harus kami hadapi. Baiklah teman-teman, itu dulu cerita perjalanan kami menggunakan pompong dari Pulau Serasan menuju Pulau Panjang. Sampai jumpa lagi di lain cerita.